bateri. Kat tangan saya ni ada macam-macam jenis bateri. Ada lithium ion punya bateri, ada lithium polymer. Ini pula rechargeable punya bateri jenis nickel metal hydride. Macam mana sebenarnya bateri ni di-charge? Bukan tu saja. Ni, saya ada iPad. Ada smartphone. Boleh charge sampai quick charge ada, power delivery ada. Ada handphone yang boleh support sampai 100 watt dia punya kelajuan pengecasan. Macam mana tu? Dalam video ni korang akan tahu macam mana kita punya gadget di-charge. Jom. Okey. Sini saya ada bateri. Okey. Bateri ni kita ada macam-macam material dalam ni. Dan setiap material tu berbeza dia punya spesifikasi bateri. Contohlah saya ada bateri sini lithium ion. Okey. Untuk lithium ion punya bateri, dia punya maximum voltage dia adalah Vmax sama dengan 4.2 volt. Jadi untuk kita charge kita punya bateri, kita kena bagi voltage maksimum ni. Yang ni 4.2 volt, kita kena bagi 4.2 volt kali kat sini. Dia boleh terima ralat sikit tapi sebanyak 50 milivolt. Ini dia punya ralat, dia punya maksimum ni. So kalau dalam 4.150, 4.1 tu dekat-dekat 50 ke 100 milivolt tu boleh layan lagi lah kot. Okey, contoh ini satu bateri, kan? Anggaplah bateri ni tengah low dia punya capacity dia. Dia punya power dia tengah sikit je. Kita kena charge. Bila power dia sikit, voltage dia rendah. Maybe voltage dia dalam 3.2 macam tu. 3.2 volt. Maksudnya voltage dia tengah rendah. Capacity dia rendah. Kalau voltage dia cecah 4.2 tadi yang saya tunjuk ni kan. 4.2 volt. Maksudnya bateri tu tengah full. Andai kata bateri kita level kat bawah ni. Dia tengah sikit je. Okay. Dia punya voltage tu maybe dalam 3.2 volt. Bila kita charge kita punya bateri kita menggunakan voltage maksimum ni, kita punya bateri akan meningkat, 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 meningkat dan sampai penuh semua ni. Dah penuh ni, bateri kita akan mencecah voltage dia 4.2 voltage maksimum. Ada bateri tu dapat 4.1 saja. Tengoklah kemampuan bateri tu maksimum pada tahap mana. Dan bateri lithium ni ada banyak jenis. Ada bateri lithium ion yang macam ni, yang ada hard casing punya macam ni kan. Ini dia tahan lasak sikit. Dan ini jenis polymer. Ini polymer dia senang meletup. Kalau kita cucuk pisau, dia boleh meletup. Yang biasa kita guna lithium ion macam ni. Yang ini lithium ion ni ada dekat kita punya handphone. Cuma bukan jenis bulat ni. Dia jenis yang leper punya. Keras. Yang leper. Saya tersalah sebelum ni. Sebab saya ingat dalam handphone ni disebabkan bateri tu leper, itu lithium polymer. Bukan. Itu lithium ion. Sebab dia hard casing. Tapi dia punya structure dia jenis leper. Kalau lithium polymer dia macam ni. Dia jenis lembut-lembut sikit ni. Yang kita boleh, kalau kita genggam kuat-kuat, boleh berubah dia punya bentuk. Kalau dia dah penuh dan kita masih lagi charge je, walaupun dia punya voltage dah cecah 4.2, bateri kita akan rosak. Ada risiko mengelembung, dia punya jangka hayat pendek ataupun dia boleh meletup. Okey, tadi lithium ion punya bateri. Kalau ni, nickel metal hydride ni yang kita punya rechargeable untuk AA punya bateri, dia kecil sikit. Okey, dia punya voltage maksimum dia dalam 1.5 volt. Bila kita nak charge pun kita akan pakai 1.5 volt. Cuma dia lebih sensitif lah bateri ni. Kita tak boleh charge dengan current yang tinggi sangat sebab nanti dia akan mudah panas dan dia punya jangka hayat akan pendek. Kita kena charge dengan slow sikit untuk bateri macam ni. Kalau charge dah laju dia akan panas. Kalau bateri tu panas masa charge, maksudnya tidak optimum pengecasan tu. Ini secara ringkas bateri punya kriteria dan dia punya voltage dia. Itu bab voltage, sekarang current dia. Voltage tu adalah size kita punya elektrik tu. Tapi current adalah kelajuan elektrik tu. Kalau size dia 5 volt, sekarang kita nak charge dia berapa laju. Semakin laju current yang masuk dalam kita punya bateri tu, semakin cepat kita charge. Size sama 5 volt saja, tapi kelajuan tu, kelajuan current tu. Itu simple cara macam mana kita nak charge bateri ni. Bukan kita ambil wayar USB, cucuk terus charge, tak boleh. Sebab itu akan kita duk tembak je 5 volt pada kadar 1 ampere. Contoh kalau kita pakai, contoh saya ada power pack sini, saya cucuk terus 5 volt dekat saya punya bateri, dia akan charge. Tapi bila nak full tu, dia tak ada stop. So bateri kita akan kemungkinan untuk overcharge, berbahaya. Jadi kita kena ada sesuatu untuk control kita punya bateri tu, supaya bateri tu tidak overcharge. Sini, saya ada bateri ni kan. Ada bateri in siri 4 ketul. Saya buat mini power bank saya untuk saya buat DIY. Okay. Bateri ni nak charge kena ada controller dia.
Ini controller kita. Ini akan control kita punya elektrik yang digunakan untuk cas bateri ni. Jadi, ini dah banyak kali dah saya gunakan ni dalam projek saya. TP4056. Satu contoh. Saya connect bateri ni pada output pada saya punya modul ni. Okay, saya dah connect bateri. Sekarang saya nak charge. Connect saja pada dia punya lubang charger ni. Okay, contoh saya ada power pack sini. Okay, saya onkan. Okay, saya onkan saya punya DC. Okay, DC saya hidup sini. Saya cucuk. Dia bagi 5 volt eh. 5 volt kat sini. Sekarang, saya charge. Guna micro USB ni. Nampak? Dia dah menyala merah. Dia tengah charge. Fungsi charging board kita ni, first, dia akan convert daripada 5 volt kita punya USB ni kepada 4.2 volt dekat bateri kita ni. Itu dia punya fungsi pertama. Dan kedua, dia akan control dia punya current. Bila dia detect bateri kita ni dah full, dia tengok dia punya voltage, oh dekat 4.2. Dia akan stopkan current supaya kita punya bateri ni tak overcharge. Inilah tujuan kita punya charging board. Cuma ini yang simple. Kalau macam kita punya handphone lama, macam 3310 Nokia dulu kan, handphone macam tu dia tak ada smart charging. Dia ada konsep charging dia macam ni je. Dia boleh control dia punya current, tapi dia bukan smart. Maksud smart tu adalah dia tak tahu bila mana bateri ni betul-betul dah penuh. Sebab handphone kita sentiasa hidup. Sebab tu kalau handphone dulu-dulu, kita tak charge lama sangat. Kita akan takut bateri kita kembung, ada masalah risiko meletup ke apa. Sebab kita punya sistem charging ni tidak advance. Walaupun kita tengah charge, handphone tu sebenarnya sentiasa hidup. Sebab benda ni dia detect voltage. Kalau voltage dia 4.2, dia kata, okay, 4.2 penuh, aku stop charge. Okay, saya tengah stop charging ni. Kita tengok kita punya bateri. 3.9 volt. Hampir nak penuh. Kalau 4.1, 4.2 kira penuh. Ni kira dalam bolehlah 80% lebih, lebih kurang dia punya kapasiti bateri. Andai kata saya ada satu load. Sebab handphone kita load. Handphone kita walaupun kita tak guna handphone kita, handphone kita tengah hidup tau. Saya cuba letak load pada saya punya bateri ni. Lampu ni menyala. Kita akan tengok voltage dia sebenarnya berbeza, berubah. Sekarang voltage kita dah 3.6. Bila dah ada load, kita punya charging board ni, dia punya calculation dah berbeza. Sebab tu, bateri dulu kita boleh cabut bateri, charge asing. Itu lebih selamat sebenarnya. Sebab pada zaman tu tak ada sistem smart charging. Dia akan detect kita punya voltage bateri ni. Tapi kalau masa bateri tu tengah digunakan, dia tak boleh calculate dengan proper. Dia akan ingat kita punya bateri ni sebenarnya rendah lagi dia punya voltage. Itu yang buatkan risiko pada kita punya device-device yang lama. Sebab dia tak ada smart charging. Itu modul charger ni lah. Cuma ini yang simple lah. Yang modern sekarang dia dah letak macam-macam dah. Contoh dalam ni dia ada advance sikit dia punya charging method dia tu. Dia kira smart lah, dia dah lebih smart. Ni contoh smart lah, dia boleh detect kita punya bateri pelbagai model punya jenis. Nampak ni. Saya letak cucuk macam-macam ni. Saya pakai double A, pakai lithium ion, semua saya campur-campur kan. Ni contoh yang latest punya. Tengok kalau saya cuba charge. Cucuk USB. Okay. Cucuk kat belakang dia. Oh. Okay. Dia macam TP4056 ni, yang lama ni, yang biasa kita guna untuk DIY. Tapi dia advance sikit supaya dia boleh detect jenis bateri dan macam mana nak charge dia. Current dia banyak mana. Setiap bateri yang berbeza. Contoh saya tukar mode. Ini untuk tukar current dia. Contoh, saya pilih bateri nombor 4 ni. Tengok, bateri nombor 4 ni pakai bateri lithium ion. Bateri nombor 1 dia pakai nickel metal hydride. Dia boleh detect berapa persen ada tinggal. Yang ini pun nickel metal hydride. Yang ini, yang 3 ni lithium ion. Nampak? Kalau orang yang suka DIY ataupun ada banyak jenis rechargeable bateri kat rumah, saya cadangkan beli ni. Sebab dia smart, dia bagus, dia selamat. Ada beberapa pilihan, kita boleh charge dia punya current pilihan kita. Kita nak charge secara slow ataupun nak charge secara laju, tak ada masalah. Dan dia ada beberapa pilihan alternatif untuk apa charging. Saya boleh charge pakai USB Type-C ataupun USB micro USB ataupun dua USB Type-C untuk boost lagi dia punya current dia. Okay, itu konsep bateri dan sistem pengecasan bateri yang simple lah. Sekarang kita masuk pada kita punya smartphone ataupun kita punya ni tablet ni ataupun MacBook yang gunakan power delivery kan. Itu dah lain tu. Macam mana dia charge handphone kita dengan laju? Sebab kalau saya tunjuk tadi tu, kita boleh charge contoh maybe dalam 1 ampere, 2 ampere macam tu kan. Current dia tak tinggi. Tapi bila masuk dalam smartphone device-device gadget yang latest sekarang, banyak support quick charge.
macam mana dia boleh charge dengan laju tanpa merisikokan, tanpa buatkan kita punya handphone tu meletup. Saya tunjuk macam mana quick charge ataupun sistem pengecasan yang laju ni berfungsi. Untuk kita punya handphone, ada tiga benda. Okey. Satu, kita punya plug charger kita. Ha kan, ada current pap sini, plug charger kita. Then kita ada kita punya handphone. Okey, contohlah ini kita punya handphone. Ha ni, handphone lama. Kita ada charger, kita ada handphone dan kita ada wire kat sini. Ha, wire untuk charge. Dekat charger kita ni adalah source capability. Ha, kita ada dia punya source capability dia. Kemampuan source kita ni untuk bekalkan tenaga. So, step pertama, bila kita punya handphone cocok pada kita punya charger, kita punya charger akan bagi tahu kita punya handphone ni apa kemampuan charging dia. Dia akan bagi tahulah, aku boleh charge pada kadar 5 volt dan 2 ampere. Ataupun aku boleh charge pada kadar 9 volt, 1.5 ampere. Ataupun aku boleh charge pada kadar 12 volt, maybe lah 1.7 ampere contohlah. Okay, saya pun tak hafal dia punya protokol dia. Yang benda ini bergantung kepada kita punya jenis quick charge kita. Ada pakai Qualcomm quick charge, ada pakai PD power delivery. Diorang ni adalah setiap generasi diorang 1, 2, 3, 4 adalah dia punya rumusan-rumusan dia yang saya tidak hafal. Cuma konsepnya tu. Pertama, kita punya charger ni bila dah connect pada kita punya handphone, charger ni akan bagi tahu handphone kita apa kemampuan dia untuk mengecas. Ha, dia ada list-list kemampuan ni lah. Okay, sekarang handphone kita dia ada kemampuan untuk sync. Kita punya handphone akan bagi tahu kita punya charger tentang spesifikasi voltage apa yang kita nak. Ha, sebab ada juga kita punya voltage ni kadang bukan ini saja. Dia ada yang jenis, kalau power delivery, dia ada yang 3 hingga 11 volt. Dia boleh varies. Pada kadar maksimum contoh 2.7 ampere. Contohlah. Handphone kita ni akan bagi tahu charger. Handphone kita akan sync kan apa mode charging yang diperlukan. Dan ianya mesti bergantung pada kita punya wire charger ni. Wire charger ni kita ada dia punya ID. Adakah wire ni support dia punya spesifikasi charging ni? Sebab tu kalau korang tengok kabel untuk kita charge handphone, tak boleh sebarang kabel. Ada kabel yang kita tengok, kabel ni boleh pula quick charge. Ada kabel tak boleh. Dan ada kabel yang boleh power delivery. Ada kabel tak boleh power delivery. Sebab tu ni lah, kabel manufacturer tu, dia kena letakkan ID pada kita punya kabel tu. Kemampuan kabel ni boleh support current berapa. So kalau boleh ikut spesifikasi ni, dia akan letak ID tu. Supaya kita punya charger dengan handphone ni boleh detect. Okay, wire ni boleh untuk kita gunakan mode, certain mode ni. Mungkin korang terfikir, tadi kata bateri kita ni 4.2 volt. Bila kita nak charge, maksimum voltage untuk kita charge pun maybe kita akan pakai 5 volt. Kenapa kita guna sistem pengecasan yang laju ni boleh naik sampai 7 volt, 9 volt, 12 volt? Tak rosak ke bateri tu? Dekat sini yang buatkan kita punya sistem pengecasan ni jadi lebih menarik. Sebab hakikatnya, bila elektrik tu masuk dekat bateri, betul-betul dia masuk dalam bateri ni, mesti dalam lingkungan 4.2 volt ke atas. Tapi tak boleh terlalu tinggi. Makin tinggi makin tak efisien dan membahaya pada kita punya handphone. Okey, part menarik. Dekat charger kita memang dah ada spesifikasi berapa volt, berapa ampere ni tau. Contoh 12 volt 1.7 ampere contohlah. Ini dah kita dapat maybe dalam 18 watt ataupun 20 watt. Ataupun untuk power delivery kita boleh guna 3.7 hingga 11 volt. Dia ada PPS kat sini. Programmable power supply. Sebab tu dia boleh vary dia punya voltage tu. Kalau voltage tinggi, kita tak perlu kabel tebal. Tapi kalau current tinggi, kita perlukan kabel yang tebal. Bila arus tu tinggi, kita akan wujudkan hubber tau. Hubber ni adalah satu bentuk kehilangan tenaga. Sebab tu engineer kena fikir cara untuk develop satu kaedah pengecasan kita punya gadget supaya boleh charge dengan laju tanpa memerlukan current yang tinggi. Cara dia macam mana? Dekat handphone kita ni ada benda yang smart. Contoh macam mana dia punya konsep smart ? Charger USB sini, contoh USB Type-C sini kan. Charge masuk dekat handphone kita. Okay, ini handphone kita. Kita charge pada kadar contohlah 12 volt dan
2 ampere. Okey, bersamaan dalam 12 kali 2 24 watt. Okey, contoh kita charge ni dalam kadar 24 watt. Ingat, ending kita, bateri kita mesti dapat dalam 4.2 volt ke atas sikit tu tak ada masalah lah. Okey. Macam mana handphone kita buatkan supaya dia convert power ni jadi 4.2 volt? Dia ada komponen modul elektronik pengecasan kat sini. Current masuk sini, yang daripada sini kan, akan masuk kat sini. Okey. Dan dia akan keluar kat sini. Keluar kat sini tu akan masuk dekat kita punya bateri. Ah, yang bateri kita kadar 4.2 volt bila dah penuh. Kalau cara lama, dia akan direct convert benda ni 12 volt, 2 ampere terus kepada 4.2 volt. Dia akan convert kat sini. Adalah macam-macam benda conversion kat sini. Dia akan jadi 4.2 volt. Dan current tu daripada 2 ampere dekat sini, output current untuk charge kita punya bateri akan tinggi. Ah, sebab itulah kita punya bateri akan charge laju. Ingat, voltage kena konsisten sama, tapi current tu kena tinggi. P sama dengan IV. Power adalah 24. Current kita tak tahu. Jadi kita kena bawa V ni turun ke bawah. Okay, power kita 24 watt bahagi dengan voltage kita 4.2. Arus kita dapat 5.7 ampere. Sini current kita dapat 5.7 ampere. Nampak? Current dia dah tinggi dah. Dia boleh charge bateri dia dengan lebih laju. Sebab tu bateri kat handphone dia mahal sikit. Dia jenis bateri yang mahal. Kerana kualiti bateri tu. Sebab kalau bateri murah, dia tak boleh charge dengan laju. Biasanya bateri kita akan charge pada kadar 1C. Iaitu satu kali ganda dia punya kapasiti bateri. Contoh kalau bateri tu 3700 mAh, bila kita charge pada kadar 1C, bermaksud bateri itu akan di charge pada 3.7 Ah, itu maksimum kadar current yang bateri tu boleh terima. Bila zaman makin moden, conversion dia ni makin lama makin efisien. Ah, tempat conversion dia ni. Kalau sebelum ni ada power loss, sekarang dia punya power loss tu makin berkurangan. Tapi hakikatnya ni lah, converter kat sini. Ah, ada macam-macam jenis teknologi converter kat dalam handphone kita ni. Yang ending dia, result dia, kita nak convert daripada power charger ni masuk ke kita punya bateri dengan optimum supaya kurang kita punya power loss. Itulah dia macam mana kita punya bateri di charge. Kalau saya nak gali deep dive lagi dalam sistem pengecasan dalam handphone ni, ada macam-macam. Dia ada conversion yang pelik-pelik di mana ada dua board, dia akan bahagikan voltage dia dan ending voltage tu akan dapat 4.2 dan current tu lebih tinggi tanpa power loss yang banyak. Saya rasa itu sajalah. Menarik kan pasal bateri ni kan? Tak tahulah berapa ramai yang menarik akan tengok video ni. Tapi bagi saya, ianya sangat-sangat menarik. Lagi-lagi pada zaman moden ni, bateri tu dah jadi antara, boleh kata antara benda terpenting pada kita. Kalau dulu potong rambut kena pakai elektrik biasa, sekarang pun pakai bateri, bateri power pack yang besar macam ni supaya kita punya peralatan elektrik biasa kat rumah boleh guna bateri juga. Bateri sekarang dahsyat. Itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Chafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.